إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di malam ini di Masjid Tunas Ilmu Purbalingga, Jawa Tengah. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bareng, dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdullah Zain Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah yang telah memberikan kita fasilitas bersama juga panitia untuk bisa belajar bareng di kesempatan kali ini. Sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim ketika dia dekat dengan ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, "Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim." Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia layaknya binatang ternak. Sehingga orang tidak akan tahu batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Orang tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar jika dia tidak dibimbing dengan ilmu. Oleh karena itu, salah satu di antara kelebihan yang itu anugerah layak kita syukuri, ketika di daerah Anda, di tempat Anda tinggal, ada majelis ilmu yang disampaikan oleh seorang ulama atau oleh seorang da'i, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan bimbingan. Dan seorang mukmin, dia punya karakter bisa memilih sumber ilmu yang benar. Nabi SAW membuat perumpamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Razin radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min kamathalin nahlah." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti layaknya lebah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiba. Lebah itu tidak mengkonsumsi kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Sehingga seekor lebah, dia ketika mengkonsumsi sesuatu dia milih. Lebah tidak hinggap di semua tempat sebagaimana layaknya lalat, yang kadang dia makan gula, kadang dia mengkonsumsi roti, di saat yang sama dia juga kadang mengkonsumsi kotoran dan bahkan kadang makan bangkai. Itu lalat, campur jadi satu. Tapi kalau lebah yang dia konsumsi nektar, gak semua bunga dia hinggapi, hanya bunga yang mengandung nektar yang dia hinggapi. Maka mukmin menjaga apa yang masuk pada dirinya, baik berupa asupannya, apa yang dia makan halal, yang dia minum halal, sumber pendapatannya halal. Itulah mukmin. Selain itu, apa yang dia dengar juga bagus. Mukmin memilih guru ketika dia belajar, sehingga yang dia dengarkan adalah sesuatu yang baik. Sebab itu nutrisi bagi batin. Maka seorang mukmin dalam mengisi nutrisi badannya, dia pilihkan yang baik-baik. Berkaitan dengan nutrisi badan, dia upayakan hanya mencari yang halal. Berkaitan dengan nutrisi batin, dia berusaha ketika belajar hanya mengambil dari guru yang benar. Hanya melihat sesuatu yang baik, itulah mukmin. Maka pengaruhnya luar biasa. Saat dia mengumpulkan yang baik-baik itu, ketika keluar isinya baik. Ketika ngomong tutur katanya bagus, ketika berbicara masalah sesuatu dia bisa sampaikan dengan baik karena pemasukannya baik. Berbeda dengan lalat, walaupun dia bisa jadi minum madu, lalat mungkin enggak dia menyerap madu. Mungkin.
Tapi ketika di saat yang sama dia hinggap di kotoran, campur jadi satu di dalam perutnya, keluar kotor semua. Karena dia gak ada penyaring, campur jadi satu. Antara yang benar dan yang buruk campur jadi satu. Maka seorang mukmin tidak demikian, berkaitan dengan masalah bagaimana cara dia nyari nafkah. Dia hanya batasi yang halal, tidak dicampuri dengan yang haram atau yang syubhat. Jangan sampai kita punya pikiran kayak gini. Yang syubhat kan cuma dikit, Pak. Sebagian besar dari pendapatan saya halal. Yang haram dikit. Baik, ketika Anda mengkonsumsi yang haram itu berarti bercampur yang haram dengan pendapatan yang halal. Jadinya enggak baik. Lebih parah lagi kalau ada orang yang punya prinsip dalam masalah belajar campur. Bagi saya sih semua saya dengerin. Sehingga saya ngaji di tempat A, saya ngaji di tempat B, saya ngaji di tempat C, di tempat D sampai Z. Kalau kemudian dia punya filter dan bisa memisah mana materi yang benar, dia bisa pisahkan dengan materi yang kurang benar, sehingga dia pilih dan dia serap yang benar, insya Allah gak jadi masalah. Tapi kalau dia gak ngerti, campur jadi satu. Ibarat tadi Pak ya, hinggap di tempat kanan, di tempat kiri, kadang dia makan gula, kadang dia makan kotoran, campur jadi satu, yang keluar apa Pak? Syubhat. Demikianlah orang yang dia tidak bisa milih guru yang benar ketika belajar. Makanya penting sekali jamaah, ketika kita membatasi diri dalam posisi kita gak ngerti mana yang bisa diambil dan mana yang seharusnya ditinggalkan, maka salah satu di antara caranya adalah Anda ambil yang insya Allah sumbernya benar, yang disampaikan benar. Kita tiru sebagaimana layaknya lebah. La ta'kulu illa tayyiban wala tada'u illa tayyiba. Dia tidak mengkonsumsi kecuali yang baik, dan dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Tayyib. Selanjutnya di kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang curang dalam beribadah. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, a'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Sehingga Allah perintahkan kita untuk beribadah. Di ayat yang lain bahkan Allah tegaskan, tujuan besar Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di saat yang sama Allah memberikan janji kepada para hambanya, siapa yang mau taat, yang mau melaksanakan ibadah kepadanya, maka Allah akan janjikan dengan balasan yang sempurna. Dan siapa yang tidak mau taat, maka dia akan mendapatkan ancaman dan azab yang menyakitkan. Sehingga di situ ada perintah dan di situ ada janji dan ancaman. Baik, tanggung jawab kita sebagai seorang hamba adalah melaksanakan perintah itu. Kalau kemudian dalam melaksanakan tanggung jawab itu ada yang kurang, maka status kita berarti orang yang curang. Dalam melaksanakan tanggung jawab, jika ada yang kurang, maka posisi kita sebagaimana layaknya orang yang curang. Ini latar belakang kenapa kita perlu membahas praktek curang dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keberadaan orang yang melakukan praktek curang dalam jual beli dan muamalah. Disebutkan dalam satu surat atau di bagian awal dari sebuah surat, yang sampai surat itu diberi nama dengan surat orang-orang yang curang. Surat apa yang dimaksud? Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Cilaka menungso-menungso sing mutaffif. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Sinten niku? Mereka adalah orang yang ketika dia membeli yastawfun, mintanya dipenuhi. Ojo sampai ono sing kurang. Ojo sampai timbangane kurang. Nek iso timbangan cucuk manuk niku leg
baru jelek diimbui. Sing njaluk imbo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau menjual kepada orang lain semangatnya mengurangi. Dia kalau beli minta dipenuhi, kalau menjual sukanya mengurangi. Pak, praktek real yang sering terjadi di masyarakat kita, Bapak, selain masalah timbangan dan takaran. Baik. Saya coba lihat ya, Bapak Ibu. Kalau Anda membeli sesuatu, kemudian bisa milih, itu biasanya milih enggak? Milih ya. Misalnya ini, tuku gorengan 10. Nah, diwolak-walik, selisih 2 mili itu loh, mata kelihatan. Iki luwih gede timbangannya sebelah ini. Wah. Nggih, leres. Jenengan tuku mendoan ya. Selisih 3 mili kelihatan enggak, Pak? Iki luwih gede timbangannya sebelah ini. Padahal kalau ditimbang mungkin enggak seberapa banyak, tapi tebelnya itu mata bisa melihat. Itulah contoh semangat orang kalau beli, dia enggak mau ada yang kurang. Pokoknya harus digenepin, dipenuhi, bahkan kalau bisa ada kelebihan. Wah, ini gorengannya lebih kantel timbangannya sebelah. Sampai rumah, gorengan nget-ngetan. Gelbunge kantel, Pak. Itulah manusia. Kita kadang beli misalnya bensin yang eceran nih, kok, dimasukkan ke dalam botol. Selisih berapa mili yang ada di leher botol itu kita lihat nggak? Mata kita demikian jeli sehingga selisih mungkin 2-3 mili itu kita bisa lihat. Saya pilih yang ini, luweh akeh. Padahal itu, Pak, mungkin selisihnya cuma 3-4 tetes, Pak. Karena kan berada di ujung leher. Tapi demikianlah manusia. Dia kalau beli itu semangatnya pokoknya jangan sampai ada yang kurang. Bila perlu digenepi, ditambahi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi nek dodolan cukanya punya semangat mengurangi. Sehingga ketika dia menjual sesuatu, biasanya yang dijual yang jelek-jelek dulu, yang bagus-bagus disimpan biar ini laku duluan. Ada enggak model pedagang kayak gitu, Pak? Ada ya. Sehingga yang buruk-buruk ditaruh di depan, biar orang milih yang itu dulu, nanti yang bagus-bagus di belakang. Bisa jadi dia pengen jual lebih mahal. Demikianlah karakter orang. Baik, ayat ini meskipun secara tekstual menyebutkan pelanggaran dalam masalah praktek jual beli, namun secara makna dijelaskan oleh para ulama bersifat melebar, sehingga mencakup semua aktivitas hamba yang di situ menyangkut hak dan kewajiban. Maka karakter tatfif, yang orangnya disebut mutaffif, perbuatannya disebut tatfif, adalah manusia sing pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Ada karyawan kalau masuk kerja kadang suka telat. Belum waktunya pulang, sudah pulang. Di jam kerja sering dia gunakan untuk main-main, kadang nonton film, main Facebook. Artinya banyak sekali jam kerja yang dia kurangi. Tapi kalau gajinya dikurangi, mau enggak dia? Enggak mau. Enggak bisa, Pak. Harus genep sesuai dengan perjanjian. Tapi kamu jam kerjamu dikurangi, masuk telat, keluar lebih cepat, dan kadang ketika sedang kerja banyak main-main. Tapi pada saat dia gajinya mau dikurangi, enggak mau. Dia suka telat ketika masuk kerja, gajinya dibuat telat gimana? Sudah pasang status, diviralkan di mana-mana. Itulah karakter manusia. Termasuk juga bahkan dalam interaksi suami istri. Yen sewu nggih, terkadang ada suami sing luwih pinter nuntut istrinya. Tapi dalam urusan menunaikan kewajiban, yang penting kan aku wis nyediano lawuh, Pak. Mancing setengah hari untuk cetul limon kari wak uceng sudah cukup untuk lawuh, ya sudah beres, tak tinggal turu.
Tapi njaluk ning bojone, njaluk ngene, njaluk ngene, njaluk ngene, Masya Allah. Dia pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Demikian pula ada istri seperti itu. Dia pintar nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Dalam urusan nafkah ora ojo sampai ono sing kurang. Ora ono kok sampai kurang. Harus genep, bahkan kalau bisa ditambahin, jaluk iki jaluk iki. Giliran urusan rumah tangga sering keteteran. Seperti ini berarti suami istri yang mutaffif. Ada karyawan mutaffif, ada penjual mutaffif, ada suami istri mutaffif. Santri ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Contohnya sing kaya pripun, Pak? Dalam urusan pendidikan, pokoknya pelajaran kudu genep, nilaiku kudu apik, bayar SPP nunggak 5 tahun. Di sini enggak ada ya? Insya Allah enggak ada. Baik, intinya dalam setiap kegiatan hamba yang disitu melibatkan hak dan kewajiban, jika ada orang yang pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban, berarti dia menungso sing mutaffif. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Yadhunnu di sini maknanya yakin. Tadzun dalam Al-Qur'an ada beberapa makna, salah satunya maknanya yakin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan menghadap rabbul alamin. Hari apa ini, Pak? Hari kiamat. Di mana hamba hanya akan bisa menjalani hisab dan dia tidak bisa nambah amal. Itulah hari kiamat. Allah ingatkan, nek awakmu duwe karakter senengane pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban, bisa jadi kowe menang. Bisa jadi kamu menang. Sehingga dia enggak ada yang berani. Semuanya dipenuhi. Mungkin saja ketika di dunia ada suami lebih dominan daripada istrinya, penangan anak-anak Irano Sengwani, bujuni Irano Sengwani, penangan dia. Ada juga sebaliknya, istri yang penangan. Pokoknya dia harus dominan. Mungkin dia menang ketika di dunia. Tapi ingat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, urip ramong pisan akan ada kehidupan yang kedua, isine hisab, manusia tidak bisa nambah amal. Dan yang namanya hak yang belum tertunaikan pasti akan dibayarkan besok ketika di yaumil akhir. Bayare ngagem napa, Pak? Amalan, ngagem ganjaran. Para karyawan yang mungkin dia korupsi waktu. Ketika di dunia, bosnya gak ngerti, tetap dibayar gajinya penuh, tidak ada yang kurang. Dia tidak pernah dipermasalahkan di meja pengadilan, tidak pernah dituntut oleh perusahaan, gajinya tetap diberikan utuh, padahal mungkin dia sering mencuri waktu yang tidak dipakai kerja atau mengurangi waktu kerja. Maka barangkali karyawan seperti ini perlu ingat, bertakwalah kepada Allah. Hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua di mana kau akan menjalani hisab dan di situ kau akan diadili kalau ada hak yang belum tertunaikan. Maka pengadilan Allah yang maha adil dan maha sempurna, semuanya tidak ada yang terabaikan. Walaupun hal yang terkecil sekalipun, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran, sing nglakoni elek walaupun sebesar dzarrah, dia pasti akan melihatnya. Baik. Ini gambaran berkaitan dengan masalah orang yang berbuat curang dan bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, urusan muamalah sing enggak bener, urusan jual beli sing enggak bener, urusan ketika Anda jadi karyawan, ketika melibatkan hak dan kewajiban yang belum tuntas, jangan dianggap selesai di dunia, lanjut sesok ning akhirat. Tanamkan keyakinan semacam ini
agar seorang muslim jadi lebih hati-hati dan waspada. Ojo sampai juga hak orang lain. Karena ini ada konsekuensi besarnya. Mungkin kau ketika di dunia selamat tidak tersentuh dengan hukum, tapi ingat hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Baik. Ayat ini punya sababun nuzul. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syalbani. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, kanu min akhbathin nasi kailan. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah itu termasuk di antara masyarakat yang takarannya paling buruk. Termasuk di antara masyarakat yang takarannya paling buruk. Ya mungkin itu karena kebiasaan dulu di masa jahiliyah yang masih terbawa, hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru datang di kota Madinah, praktek seperti itu masih terjadi. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin, sampai beberapa ayat berikutnya. Fahsanul kaila ba'da dzalika, kemudian setelah itu mereka memperbaiki takaran ketika transaksi. Dan salah satu di antara takaran yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan adalah takaran penduduk Madinah. Sok masyarakat Madinah. Sok itu takaran pakai nama, Pak? Pakai cakupan tangan. Satu sok niku pinten? Sama seperti ukuran zakat fitrah. Niku satu sok. 4 kali cakupan 2 telapak tangan atau 4 mud. Satu cakupan 2 telapak tangan ini disebut ukuran mud. 4 kali ini namanya sok. Menika ukuran zakat fitrah. Baik. Nah, jemaah dibelakang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Allah menyebutkan tentang orang yang curang dalam timbangan, orang yang curang dalam takaran, dan praktek curang itu lawannya adalah al-wafa. Ada tatfif, itu praktek curang. Lawan dari tatfif adalah al-wafa, memenuhi tanggung jawab. Ibnu Athiyah rahimahullah mengatakan, wal mutaffifu alladhi yunkisun nasa hukukahum. Yang disebut orang mutaffif adalah orang yang mengurangi hak masyarakat. Wattatfifu bimakna an-naqsu, sehingga at-tatfif secara bahasa artinya adalah mengurangi. Asluhu berasal dari kata at-tafif bimakna an-nazar, sesuatu yang sedikit, itu namanya tafif. Wal mutaffif innama ya'khudhu bil mizani syai'an tafifan, sehingga orang mutaffif adalah orang yang mengurangi sedikit dari timbangan ketika dia transaksi. Nimbang sekilo kan enggak mungkin dikurangi setengah kilo dong ya. Ketahuan. Maka paling dia kurangi setengah on. Atau mungkin cuma 2 gram, 3 gram. Dia kurangi sedikit. Ngumpulno saidik, saidik, saidik. Padahal itu sebenarnya praktek yang dilarang. Makanya disebut mutaffif karena dia cuma mengurangi sedikit. Dari kata at-tafif artinya sesuatu yang sedikit. Baik. Selanjutnya Ibnu Athiyah rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa curang tidak hanya terjadi dalam urusan muamalah. Praktek curang juga bisa terjadi dalam urusan ibadah. Sebab ibadah niku ada takarannya. Salat niku wonten takarannya mboten? Wonten? Wonten. Contoh takaran salat niku napa, Pak? Contoh jumlah rokaat, apalagi ada rukun yang harus dipenuhi, apalagi ada bagian wajib yang harus dipenuhi. Ini contoh takaran sholat. Sehingga kalau orang sholat maghrib 2 rokaat ribun batal. Kenapa? Karena dia ngurangi takarannya. Harusnya maghrib 3 rokaat. Nggih nate tumon ada orang sholat maghrib 2 rokaat kosor. Waktu itu di bandara ya, ada orang sholat maghrib
jamak qasar dengan isya. Maghribnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Ya. Saya kasih tahu, Pak. Maghrib enggak bisa diqasar, Pak. Karena enggak ada salat 1,5 rakaat. Tapi kan saya 2 rakaat. Itu ya, tetap enggak bisa, harus 3 rakaat. Sebab qasar itu dibagi 2. Hanya mengerjakan separuhnya. Baik. Orang seperti ini karena dia mengurangi takaran, gimana nasib ibadahnya? Batal. Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerimanya karena ibadahnya batal sebab dia mengurangi takarannya. Maka seorang hamba yang ketika dia ibadah dia tidak memenuhi takaran, berarti dia adalah orang yang curang dalam beribadah. Sebab ibadah itu tanggung jawab dia, dan kalau dia mengurangi tanggung jawab, maka hamba disebut wong sing curang. Itulah mutasif dalam masalah ibadah. Sebaliknya, ketika orang memenuhi takarannya, berarti dia telah melakukan al-wafa. Dia memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kalau dia memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang penuh. Ada banyak sekali janji yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Bertakwalah kalian terhadap hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah di hari itu. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Allah akan penuhi setiap jiwa balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Allah Subhanahu wa taala berjanji, sing apik bakal dapat balasan yang baik dan sebaliknya. Maka seorang hamba yang dia memenuhi takaran ibadah, berarti dia adalah seorang yang al-wafi, yang dia bisa memenuhi tanggung jawab. Lawannya mutaffif. Dan kalau dia menjadi orang yang wafi, maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas mengatakan, yuqalu likulli syai'in wafa'un wa tatfif. Para ulama mengatakan segala sesuatu yang di situ ada hak dan kewajiban, maka di sana ada sikap wafa' dan ada sikap tatfif. Segala sesuatu yang melibatkan hak dan kewajiban, di sana ada sikap wafa' dan ada sikap tatfif. Yang memenuhi tanggung jawabnya berarti dia orang yang melakukan al-wafa. Yang tidak memenuhi tanggung jawabnya berarti dia melakukan tatfif. Sehingga ada sifat curang, sikap curang dalam beribadah karena tanggung jawabnya tidak dilaksanakan secara maksimal. Di antara contoh mutafif yang banyak disinggung oleh para ulama adalah mutafif dalam sholat. Sebab orang ketika sholat yang dia enggak benar ketika sholat, ini kasusnya sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang makin banyak orang yang seperti itu. Ada sebuah peringatan yang pernah disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jenengan saya catat nih ya. Salman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Innamas salatu mikyalun. Tak temene salat niku nggadahi takaran. Sesungguhnya salat itu ada takarannya. Faman aufa ufiyalahu. Siapa yang melakukan wafa? Al-wafa tadi apa? Memenuhi takaran, memenuhi tanggung jawab. Faman aufa, siapa yang melakukan wafa, dia memenuhi takaran, ufiyalahu, maka akan diberi balasan yang sempurna. Waman taffafa,
Sebaliknya barang siapa yang melakukan tatfif, artinya curang nalikane salat, faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Kalian bisa lihat apa yang difirmankan oleh Allah terkait orang yang mutaffif, ancaman yang diberikan oleh Allah kepada para mutaffif. Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan dan akan menghadap hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Salman ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Baik. Seperti itulah para sahabat memahami. Ibadah niku punya takaran, memenuhi takaran ibadah berarti dia melakukan sikap al-wafa, menyalahi takaran ibadah berarti dia orang yang mutaffif. Dan Salman mengingatkan, coba kau lihat bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah kepada para mutaffif. Jika orang melakukan mutaffif dalam masalah muamalah dikasih ancaman oleh Allah, apalagi mereka yang melakukan praktek tatfif dalam masalah ibadah. Selanjutnya, lalu bentuk mutaffif dalam pelaksanaan sholat itu apa saja? Nah, di sini kita akan memberikan sedikit rincian berkaitan dengan praktek mutaffif ketika orang menjalani ibadah. Di antara praktek mutaffif dalam beribadah, yang pertama adalah mengurangi rukun dan wajibnya. Tatfif semacam ini bisa membatalkan ibadah. Tatfif seperti ini bisa membatalkan ibadah. Contohnya apa, Pak? Kalau dalam sholat misalnya ketika ruku tidak dilakukan dengan memenuhi syarat ruku. Mohon maaf ya, syarat rukuk yang sah itu minimal menurut sebagian ulama tangan bisa menyentuh lutut. Jadi pas nekuk, kalau dia enggak punya uzur, kalau punya uzur itu lain lagi. Kalau dia enggak punya uzur, syarat rukuk minimal yang sah tangan bisa menyentuh lutut. Nek tangan belum menyentuh lutut, misalnya masih di paha, Allahu Akbar, masih di paha, sami Allahu liman hamidah, terus tangi, berarti dia belum rukuk. Orang semacam ini dia telah mencuri sholatnya. Sujud, minimal disebut sujud adalah ketika 7 anggota sujud nempel di tanah, nempel di lantai. 7 anggota sujud niku napa mawon? Muka, dahi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat menyentuh hidungnya. Kemudian apa lagi? 2 telapak tangan. Apa lagi? 2 lutut. Satu lagi. 2 lagi. 2 ujung kaki. Totalnya pinten? 7. Ada orang sujud, dahi kadang belum nyentuh, Pak. Sudah bangkit. Duduk juga seperti itu, duduk disebut duduk kalau posisi punggung itu lebih dekat kepada posisi duduk sempurna. Siapa yang mau ngumumkan? Saya. Oh, monggo. Baik, kami informasikan bagi jamaah pemilik mobil Suzuki dengan nomor polisi R1019FL, lampu hazard masih menyala. Dan bagi pemilik mobil Suzuki dengan nomor plat B1858FMT, mohon untuk bisa dipindah parkirkan. Terima kasih. Baik, kita fokus ke depan ya, jangan lihat yang bergerak. Barangkali mau ke toilet kan kita nggak tahu. Kita lanjutkan. Praktek orang yang curang pertama adalah dia mengurangi rukun. Bahkan ketika dia sholat, rukunnya tidak dikerjakan. Mungkin dia merasa, saya sudah rukuk. Loh, tapi bapak kan belum rukuk. Buktinya apa? Tangannya belum nyentuh lutut.
Maka yang seperti ini sholatnya batal. Kadang ya dari ruku iktidal durung tangi wis medun. Nah, timbangannya mindun gawe nih Mas, dhuwur-dhuwur langsung medun. Nah, itu kok ngisor munggah medun meneh kan. Makanya rasa dhuwur-dhuwur. Kalau bapak seperti itu ketika naik iktidal posisi punggung lebih dekat ke rukuk daripada ke berdiri, maka terhitung belum iktidal. Sehingga yang seperti ini masuk kategori apa? Mengurangi rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang maling salatnya. Monggo para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pripun carane wong maling salat? Salat kok dimaling? Jadi bukan maling ketika salat ya, tapi maling salat. Ibadah salat itu dimaling alias dikurangi. Yang seharusnya dia laksanakan dengan takaran tertentu, dia kurangi takarannya. Itu disebut maling nalikane salat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Au qala la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Menungsa sing maling salat adalah orang yang dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nalikane ngelakoni rukun-rukun salat itu tidak dilakukan sampai standar sah. Dia kurangi di bawah standar sah. Dia lakukan rukuk misalnya belum nyentuh lutut, sudah iktidal. Iktidal belum tegak, sudah turun. Sujud ini belum nyentuh, sudah turun. Banyak Pak yang kayak gitu Pak. Dan nyun sewu ya, sering sekali saya menjumpai kejadian ada orang ketika sujud kakinya itu munggah, kaki kanan dan kaki kiri numpuk, terutama setelah duduk di antara dua sujud. Pada sujud yang kedua, karena pengaruh dari posisi kaki ketika duduk, saat sujud berikutnya kaki itu sering mumbul. Nah, ini sujud kok kakinya enggak nempel, berarti tujuh anggota sujud tadi tidak nempel. Gimana hukumnya? Sujudnya batal. Sama seperti orang sholat di tangga. Pas sujud, dahinya nempel, tangannya di tangga bawahnya, lututnya tangga bawahnya, kakinya jengat. Ada kayak gitu? Ada fotonya itu. Terus gimana Pak sujud kayak gini? Ya tujuh anggota sujud tidak terpenuhi. Padahal tujuh anggota sujud ini aturan baku sujud. Kurang dari ini maka sujudnya tidak sah. Baik Pak, kalau misalnya anggota sujudnya tertutupi gimana Pak? Ada anggota sujud yang tertutupi dan gak mungkin dibuka. Contoh lutut. Kan gak mungkin sholat gondengkul dibolongi kan? Karena nanti jadinya terbuka auratnya, apalagi yang ibu-ibu. Termasuk juga kaki bagi yang ibu-ibu, karena kaki termasuk aurat, sehingga mau tidak mau pasti harus tertutup. Maka anggota sujud tertutup pakaian, sebagaimana lutut dan kaki, termasuk juga tangan, gak ngefek. Bagaimana kalau dahi? Misalnya ketu kemajuan, atau ketika wanita sholat muknanya maju terus dia sujud di atas mukna. Sebagian ulama ada yang menilai ini makruh. Wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang disampaikan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya, meskipun ada sebagian yang mengatakan enggak berpengaruh. Karena yang penting dia meletakkan dahinya di tanah, walaupun tertutup dengan sebagian pakaiannya.
Baik. Tapi kalau yang jadi alas itu adalah sajadah atau benda yang tidak dia jadikan sebagai pakaiannya, tidak berpengaruh terhadap hukum. Namun para ulama menegaskan, jika yang menutupi anggota sujud itu adalah anggota sujud yang lain, jika yang menutupi anggota sujud adalah anggota sujud yang lain, maka sujudnya batal. Contohnya, saat sujud, dahinya ditutupi tangan. Atau tangannya ditumpuk, termasuk juga kakinya ditumpuk. Nah, yang sering nih Pak, kakinya ditumpuk ketika sujud. Kanan dan kirinya ditumpuk, terus sujud, sing nyentuh tanah salah satu, yang satunya di atas kaki bawahnya. Maka yang kayak gini, berarti dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud. Niki penting ya, karena sering ada orang yang banyak gagal ketika melakukan sujud, sehingga 7 anggota sujud tidak terpenuhi semuanya. Baik, selanjutnya, di antara bentuk mutawif ketika sholat adalah tidak tumakninah nalikane ngelakoni sholat. Tidak tumakninah ketika melaksanakan sholat, terutama pada saat dia melaksanakan rukun-rukun sholat. Tumakninah niku napa to, Pak? Tenang sejenak ketika seseorang telah sempurna melaksanakan rukun. Jadi pas ruku dia tenang sejenak saat ruku. Pas iktidal tenang sejenak ketika iktidal. Sujud tenang sejenak ketika sujud. Batasannya apa? Cukup untuk membaca satu doa. Sehingga ketika sujud dia cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nalikane ruku cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kurang dari rentang itu, masuk dalam kategori orang yang tidak tumakninah ketika salat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hadis ini menjadi hadis rujukan dalam pelaksanaan salat. Disebut oleh para ulama dengan hadis musi fi salatihi. Wong sing salah nalikane salat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid, lalu datang seseorang masuk masjid. Kemudian orang itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi salam, lalu dijawab oleh beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balaini sholatmu, sholatmu batal. Lalu orang ini kembali melaksanakan sholat. Fasalla kama salla. Sholat yang kedua sama seperti sebelumnya. Selesai sholat, dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terjadi salam dan seterusnya. Kita akan baca setelah mendengarkan azan. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan sebentar. Di antara bentuk mutaffif dalam salat adalah mereka yang tidak tumakninah ketika salat. Dan tadi kita sempat membacakan bagian awal dari hadis, namanya hadis apa tadi? Musi fi salatihi. Ini hadis rujukan utama berkaitan dengan bagaimana cara sholat yang sah, sholat minimalis. Karena Nabi SAW mengajarkan sholat dengan standar minimal untuk bisa disebut sah. Makanya hadis ini sering dijadikan sebagai hadis referensi. Dalam kitab sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syalbani sering mengutip cuplikan hadis ini, sehingga dia jadi hadis sentral referensi untuk hadis tentang masalah bagaimana pelaksanaan sholat. Baik, orang tadi datang ke dalam masjid
masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, selesai sholat dia menghadap Nabi SAW, kemudian disuruh ngulangi, kemudian dia sholat sebagaimana sholat yang pertama. Selesai sholat dia datang menghadap Nabi SAW, memberi salam, lalu dijawab salamnya, kemudian Nabi SAW perintahkan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Sampai berapa kali seperti ini? Sampai 3 kali. Masya Allah. Dan sahabat ini gak protes, sehingga beliau tidak mengatakan, wah bolak-balik mengkon ngulangi, orang diajari, tidak. Tapi beliau nurut ketika dipinta untuk ngulangi. Sampai akhirnya yang ketiga, barulah beliau menyampaikan, walladzi ba'athaka bilhaq la uhsinu ghaira dzat, demi zat yang mengutus anda dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu. Fa'alimni, maka tolong ajari aku. Masya Allah. Ini berbeda Pak ya, dengan orang zaman kita. Pak nyun sewu Pak, sholatnya batal. Kamu kan bukan Tuhan. Kok bisa menilai sholat saya sah dan batal? Nah ini contoh kesalahan orang berkaitan dengan masalah penilaian. Jadi bedakan antara menilai sah dan menilai diterima atau tidak. Untuk penilaian sah atau tidak sah, itu sifatnya penilaian fisik. Artinya orang bisa menilai ibadah dia sendiri, bahkan dia bisa menilai ibadah orang lain. Sebagai contoh misalnya, jenengan sholat berjamaah di belakang imam, Bapak yakin gak imamnya itu sah sholatnya? Gak yakin? Berarti kira-kira imamnya batal nih Bu. Kalau makmum tahu imamnya batal gimana? Ya jangan bermakmum. Yang dia ngerti imamnya Pak, batal. Baik. Sehingga ketika kita berada di belakang imam, kita tahu imam saya ini baca fatihahnya benar, rukun-rukunnya dijalani dengan benar, rokaatnya juga tidak ada yang dikurangi, saya tidak mendengar beliau ngentut, saya tidak mencium ada aroma kentut misalnya, beliau tidak batal dan seterusnya, maka kita yakin sholatnya sah, sehingga kita bertahan jadi makmumnya. Itu berarti kita bisa menilai sholat orang lain, sholatnya imam kita yakin sah, makanya kita bertahan sebagai makmumnya. Kalau kemudian kita merasa bahwasanya, wah imamku jangan-jangan dia sholatnya batal, aku mau ngambu ngentut misalnya, dia ngentut tapi gak ngaku, tapi kita tahu bener nih ngentut dia, maka jenengan jangan bertahan tuh, ngerti imamnya ngentut kok bertahan. Sehingga anda harus mufarokoh kemudian sholat sendiri, sebab kita yakin imamnya batal. Itu contoh kita bisa menilai keabsahan sholat orang. Sehingga manusia yang menjalankan ibadah, untuk nilai keabsahan itu sifatnya penilaian fisik. Orang bisa menilai ibadahnya sendiri sebagaimana, bahkan dia bisa menilai ibadah orang lain. Maka kalau ada orang sholat, kok jenengan lihat dia melakukan pelanggaran, misalnya salah kiblat, sementara dia sudah tahu kalau itu kiblatnya salah. Loh, kamu kan ngerti, kamu berada di Indonesia, seharusnya kiblatmu berada di arah barat, kok sholat madhep ngetan? Iya, aku keliru, ndeleno sajadah. Sehingga depannya sajadah itu ditaruh ke arah timur, akhirnya dia sholat menghadap ke timur misalnya. Maka sholatnya gimana? Batal. Baik. Yang kedua, penilaian diterima atau tidak diterima. Untuk jenis yang kedua ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka seorang nabi sekalipun pada waktu beliau beribadah kepada Allah, beliau dukung amalnya dengan doa. Contohnya sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail, beliau meninggikan pondasi Ka'bah.
Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Karena walaupun seorang nabi, beliau tidak tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Sehingga kita tidak tahu apakah sholat yang kita kerjakan diterima atau tidak, maka dukung dengan doa yang isinya permohonan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Demikianlah bentuk ketawaduan seorang hamba, sehingga saat dia beramal, dia enggak yakin apakah amalnya diterima atau tidak. Yang bisa dia lakukan adalah diiringi dengan harapan. Ya Allah, terimalah amal kami, Rabbana taqabbal minna. Kita lebih butuh doa semacam ini, jamaah. Baik, maka kalau ada orang yang sholatnya salah, kemudian dielengna dulure, diingatkan saudaranya sama mukmin, "Pak, sholatnya jenengan salah, batal." Apakah orang ini mendahului Tuhan? Tidak ya. Baik. Dia bisa menilai salah kalau memang kita melakukan kesalahan. Sehingga enggak ada istilah seperti tadi ya, "Apa kamu itu Tuhan yang bisa menentukan sah dan tidak?" Tidak demikian. Kalau memang dia tidak tumaknina, sampaikan, "Bapak sholatnya tidak tumaknina." Tidak tumaknina ini bahaya, jemaah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah satu ketika melihat ada orang yang sholat tidak tumaknina. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, "Sejak kapan sholatmu seperti ini?" Apa jawab dia? "Sejak 40 tahun yang lalu." Selama 40 tahun dia sholatnya tidak beres, tidak tumaknina. Maka Hudzaifah mengatakan kepada orang ini, jadi mungkin usia orang ini sudah 20 tahun, sudah 60 tahun atau kurang lebih di angka itu. Karena kan dia sholat setelah baligh dan kita enggak tahu dia masuk Islamnya kapan. Yang jelas Hudzaifah ibn al-Yaman ketika bertanya kepada orang ini, "Sudah berapa lama kau sholat seperti ini?" Pengakuan dia 40 tahun. Maka kemudian Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta ala hadha, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nek awakmu mati kok sholatmu kaya ngene, sampean mati tidak berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ketemu ada orang yang usianya 70-an ke atas. Dan beliau ketika sholat sunnah, kalau sholat wajib kan ngikuti imam ya. Ketika sholat ba'diyah, cepat Pak. Jadi ketika ruku itu belum ruku, sudah bangkit. Ketika bangkit belum berdiri, sudah turun. Dan cepat. Meskipun dia sudah sepuh, sudah senior, tapi gerakannya cepat. Akhirnya, gini gini maju mundur nih, dieling nora ya, dieling nora. Saya beranikan diri. Nyun sewu Bapak, kenalan dulu ya. Setelah kenalan, lalu saya sampaikan, "Mohon maaf Pak, sholat Bapak batal." Alhamdulillah gak ngaplok Mas. Alhamdulillah, kok bisa diterima, Masya Allah ya. Jadi terkadang orang melakukan kesalahan bisa jadi karena dia gak tahu. Dan saat diberitahu ada peluang dia mau menerima, ya tentu saja kemudian kita jelaskan kenapa kok batal. "Bapak tadi tidak tumaknina, saya perhatikan Bapak ketika bangkit belum berdiri sudah turun. Bapak ketika rukuk, Bapak rukuknya masih terlalu tinggi, masih mendekati posisi berdiri daripada posisi rukuk. Maka saya sebut rukuknya enggak sah, ini enggak sah." Alhamdulillah bisa diterima. Kalau ketemu orang kayak gini di elengno pripun, Pak? Sanggup enggak? Sanggup ya? Beresiko enggak? Beresiko. Namanya dakwah itu ya beresiko. Sehingga mungkin dia ketika diingatkan ya, modelnya kayak tadi, "Apakah kamu ini Tuhan bisa menilai sholat orang?" Padahal maksud kita mengingatkan yang baik, sebab kita melihat dohirnya, lahiriah sholat ini salah. Dari mana? Kita lihat dia tidak tumaknina, gerakannya terlalu cepat dan seterusnya. Baik. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah taala, praktek seperti ini banyak sekali diremehkan oleh masyarakat.
Padahal ini termasuk diantara ciri sholatnya wong munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, yajlisu yarqubu syamsa. Kaya ngono salate wong munafik, kaya ngono lho salate wong munafik. Mong lunggah-lungguh nyawang srengenge. Duduk sambil lihat matahari. Ah, engko sik jam 5. Dolanan manuk dhisik. Engko sik. Karena dia merasa sik to maghrib jam 6 kok. Setengah 6 engko sik. Engko sik. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu sudah berada di dua tanduk setan alias mau tenggelam. Naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Maksudnya apa niku? Cepat nalikane rukuk dan sujud. La yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sehingga wong munafik itu nalikane ngelakoni salat abot berat. Dia enggak persiapan dari awal, bahkan suka menunda-nunda waktu salat sampai mepet-mepet akhir. Padahal dia itu nganggur, kadang mau dolanan. Dolanan doro niku sampai jam pinten? Hah? Sampai maghrib. Berarti mulainya berasar. Siang, masya Allah. Pas asar break sholat asar. Kadang ada orang yang dia masya Allah mau dolanan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut munafik ini pemalas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Pemalasnya gimana? Ya jlisu yarqubu syamsa, mau lungguh-lungguh lihat matahari. Oh, masih tinggi kok nanti. Masih tinggi nanti. Sek jam 5 engko sik. Setengah 5, sek setengah 6 engko sik. Sampai ketika sudah mendekati maghrib tinggal 10 menit. Ge adus. Begitu selesai mandi dia sholat cepat sekali. Naqara arba'an, dia seperti mematuk 4 kali. La yadhkurunallaha illa qalila. Sehingga saat dia mau sholat malas, ketika ngelakoni sholat rakrasan, pengennya cepat rampung. Maka nyun sewu nggih, kalau ada orang yang dia tidak kerasan ketika sholat, bisa jadi ada ciri kemunafikan dalam dirinya. Contohnya gimana Pak? Misalnya ya, ada orang sholat wajib rodok suwi sithik wis ngresula imame kesuwen. Baik. Mungkin juga ada penyakit dalam hati seorang mukmin apabila dia enggak betah ketika melakukan sholat sunnah. Jenengan ketika sholat tarawih delok jam ping pira, Pak? Berapa kali dia jam? Bolak-balik nyawang buri. Wis jam 8 durung witir. Sehingga rasanya itu kita enggak betah kapan selesai. Takbiratul ihram baru rakaat pertama salat tarawih wis mikir kapan witir. Kadang ini kejadian di Jogja. Ada salah satu imam yang beliau agak lama ketika salat. Sampai ada jamaah itu yang karena merasa kelamaan, beliau pindah ke masjid sebelah yang tidak jauh dari situ, mungkin jaraknya 300 meter. Ketika di masjid sebelah, ketemu imam yang sama. Bejane Pak. Loh, kok bapak iki meneh sing dadi imam, masya Allah. Baik. Sehingga ada orang yang dia itu sampai menghindar, golek masjid yang paling cepat, sing gampang paling cepet rampunge, keendang rampung, padahal selesai sholat raweh ngobrol setengah jam. Ini kan tidak berimbang ya. Coba kita lihat bagaimana peringatan yang Allah sebutkan berkaitan dengan cirinya orang munafik berkaitan dengan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Wong munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, nalikane melakukan salat wong munafik niku malas-malasan. Ngolat-ngolat engko sak engko sik. Itu cirinya orang munafik. Yura'unan nas nek salat tujuan besarnya adalah riya, untuk mendapatkan pengakuan biar masih disebut sebagai orang muslim. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit, sehingga ketika dia salat hilang khusyuknya. Seperti ini cirinya orang munafik. Ojo ditiru, Pak. Allah sebutkan wong munafik dia salat, tapi munafik dengan ciri seperti tadi. Maka salatnya orang munafik ini salat yang tercela. Dan jika ada seorang muslim kok salate kaya ngono, berarti niru salate wong munafik. Allah kasih ancaman, fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka wong sing salat iku wong sing nalikane salat piyambake lalai, tidak perhatian terhadap rukun kewajiban salat, masalah waktu ora digatekno, termasuk bagaimana kehusuan dia dan seterusnya. Ini semuanya berangkat karena dia orang yang curang dalam melaksanakan ibadah. Baik, yang ketiga, yang termasuk diantara praktek curang dalam ibadah, yang mungkin ini barangkali tidak kebayang kalau itu sudah masuk tindakan curang dalam ibadah. Apa itu? Lelaki yang wajib sholat jamaah di masjid tapi tidak datang jamaah di masjid. Itu sudah masuk kategori curang ketika ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa suatu ketika beliau membawakan riwayat dari Malik, dari Yahya bin Sa'id. Dari Yahya bin Sa'id, an Malikin an Yahya bin Sa'id, bahwa satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu insarafa min salatil asri. Pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selesai salat asar lalu beliau pulang. Falaqiya rajulan lam yashhad al asra, lalu beliau ketemu orang yang tidak hadir salat jamaah asar. Maka ditanya sama Umar, mahabasaka an salatil asri, kamu tadi kenapa kok enggak salat asar berjamaah? Fadzakara lahu rajulu udzran, lalu orang itu menyampaikan uzurnya, yang uzur itu tidak kuat untuk diterima. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, tafafta, ini awakmu kaya ngono berarti awakmu sudah tafafta, kamu telah melakukan tatfif. Lupa, wong lanang ora salat ning masjid berjamaah bagi sahabat itu masuk tatfif. Berarti sing ora tau salat jamaah priwe, Pak? Oh, mutafif. Jika satu salat saja tidak dihadiri oleh orang itu dan disebut oleh Umar tafafta, kamu telah melakukan praktek curang dalam beribadah. Apalagi mereka yang tidak pernah sholat jamaah atau malas-malasan nalikani ngelakoni sholat jamaah. Masya Allah. Baik, sehingga di sini kita bisa lihat standar sholat yang disampaikan oleh sahabat itu lebih ketat. Bahkan termasuk diantaranya adalah menghadiri jamaah masuk bagian dari takaran yang harus dipenuhi. Wong lanang nek sholat ya kudune jamaah ning masjid, bukan sholat di rumah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bareng-bareng di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya gimana? Salat dulu ya. Kita akan salat Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Kita lanjutkan sedikit materi, kemudian nanti bisa diskusi terbatas dengan para jamaah sekalian. Tadi kita telah menyinggung berkaitan dengan salatnya orang munafik, dan Nabi SAW menyebutkan beberapa sifat terkait salatnya orang munafik. Di antaranya mereka malas ketika melaksanakan salat, mereka enggak kerasan, pengennya cepat. Kemudian ketika salat mereka tidak tuma'nina, tidak khusyuk, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ditambah lagi mereka riak ketika beribadah. Dan ini gambaran ibadah yang sangat rusak. Karena mereka adalah orang yang menyimpan kebencian terhadap Islam, maka saat mereka melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim asal-asalan. Karena itulah dalam syariat kita ada perintah, dan kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah itu dengan benar. Ada ibadah dan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah itu dengan benar. Enggak boleh asal-asalan. Maka kalau ada sebagian orang yang punya, ada sebagian orang yang punya prinsip, udahlah yang penting sholat daripada enggak sholat. Bukan yang penting sholat, harus sholat dan benar sholatnya. Karena perbandingannya terkadang sebagian orang beranggapan yang penting dia menjalani ibadah, walaupun salah enggak apa-apa. Ini keliru. Karena kita tidak boleh secara sengaja melaksanakan ibadah dan kita tahu itu salah. Sebab ibadah salah tidak menambah kebaikan bagi hamba. Jika kemudian dia tahu kalau itu salah, maka justru akan menambah dosa baginya. Karena itulah jamaah, salat yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak tuma'nina, tadi kita bisa lihat bagaimana komentar yang diberikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Lau mutta ala hadza mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati sementara salatmu masih seperti ini, maka kau mati tidak membawa millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berada di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika orang itu melaksanakan ibadah tapi ternyata ibadahnya rusak, maka justru akan menjadi penyesalan baginya. Karena itu bagi hamba yang melaksanakan ibadah, dia dituntut untuk melaksanakan sebaik mungkin. Tidak boleh sing penting ngelakoni, tapi dia harus lakukan dengan benar. Wallahu alam. Dan iringi ibadah itu dengan banyak memohon kepada Allah pertolongan agar kita dimudahkan untuk bisa melaksanakannya dengan maksimal. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni lauhibbuka. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada beliau, la tada'anna fi kulli duburi salati an taqul. Jangan sampai kau tinggalkan kalimat berikut di setiap dubur salat. Dubur salat artinya di penghujung salat. Untuk membaca gimana kalimatnya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah sebaik mungkin kepadamu. Wa husni ibadati. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan taufik kepada hamba untuk beribadah, maka sang hamba akan bisa melaksanakan ibadah itu lebih baik. Namun ini butuh kesungguhan dari semangat seorang hamba untuk mendekat kepada Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh dzikrullah lebih besar. Apa makna wala dzikrullahi akbar? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika kamu salat, kamu ingat Allah.
Tapi Allah mengingat kamu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Allah mengingat kamu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Karena ketika seorang hamba diingat oleh Allah, maka Allah akan berikan taufik kepadanya. Dan hamba mengingat Allah sebelum hamba, dan Allah mengingat hambanya sebelum hamba mengingat Allah. Allah mengingat hambanya sebelum hamba ini mengingat Allah. Apa bentuk Allah mengingat hambanya sebelum hamba ini ingat Allah? Sebelum hamba ini melaksanakan sholat, Allah kasih hidayah dan taufik kepadanya sehingga dia mau sholat. Andaikan hamba itu tidak diingat Allah alias gak digubris, mboten diparingi hidayah, tidak diberi taufik, tidak dikasih kemampuan lahir batin untuk melaksanakan sholat, bisa gak dia sholat? Gak bisa. Maka hamba memberikan kemampuan lahir batin, Allah memberikan kemampuan lahir batin kepada hamba untuk beribadah, itulah bentuk Allah mengingat hamba. Sebelum hamba ini ingat Allah, maka kita minta kepada Allah agar kita diberi perhatian oleh Allah dengan dikasih curahan taufik agar bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Sehingga kita ketika dapat taufik dan hidayah untuk melakukan ibadah dengan baik, maka ibadah yang kita lakukan lebih maksimal dalam melakukan zikrullah. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ini ada satu pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami menghadapi permasalahan. Masjid di tempat kami tidak tuma'nina, terlalu cepat, dan kami dalam kondisi sehat saja merasa capek ngos-ngosan. Kalah karo wong tua ya. Apalagi mbah-mbah, anehnya dikir setelah sholat lama. Sebaiknya kami tetap sholat di masjid terdekat tapi tidak tuma'nina, atau mencari masjid lain walaupun jauh asal tuma'nina, atau sholat di rumah saja. Masya Allah. Nah, ini yang dilema. Andaikan bapak bisa mendaftar jadi imam, itu yang paling bagus. Sehingga sampaikan kepada takmir, boleh enggak saya yang jadi imam? Insya Allah nanti saya akan laksanakan sholat, saya imami dengan baik. Nah, bapak ibu yang kami hormati, imam itu tidak boleh orang sembarangan. Dia ngimami orang yang sedang ibadah. Kalau ngawur, wah ini nanti nanggung resiko yang besar. Nabi SAW mengatakan, al-mu'adzinu mu'taminun wal-imamu dhamin. Mu'adzin itu orang yang dapat amanah, sedangkan imam itu orang yang nanggung. Jadi imam disebut sebagai dhamin, orang yang nanggung. Nanggung itu ngenten, Pak. Kalau ada yang kurang, ada yang keliru dari makmum, maka imamnya yang nanggung. Dalam arti imam sempurna sholatnya itu menyebabkan makmum yang kurang-kurang tadi jadi tidak terhitung. Contoh, orang sholat jamaah, ada makmum yang masbuk. Saat dia takbiratul ihram baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Fatihah baru separuh, imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Baik, makmum yang baru dapat setengah Fatihah ini harus ngapain? Menyelesaikan Fatihah atau ruku? Ruku. Baik, dia harus ruku. Berarti Fatihahnya sempurna tidak? Tidak, kurang setengah. Dia baru dapat separuh. Apalagi yang bergabung baru dapat bismi, imamnya Allahu Akbar. Baru dapat bis, dia imamnya sudah ruku. Maka dia enggak dapat Fatihah. Sudah? Sah enggak sholatnya makmum ini? Kenapa sah? Karena jamaah. Andaikan dia sholat sendirian, baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, batal. Kenapa? Karena dia sholat sendirian. Tapi berhubung dia jadi makmum, walaupun cuma dapat setengah Fatihah, sholatnya sah. Ditanggung siapa? Imam. Makanya ini imam Fatihah ini salah.
lepotan le maca Fatihah sampai kadang ganti huruf. Sehingga ketika baca Fatihah kaya maca lagu mocopat nih kok. Dendang mocopat. Tembang mocopat. Nah, jadinya rusak semuanya. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, ganti huruf, makhrajnya enggak keruan. Maka makmum yang bisa membaca Fatihah dengan benar, sholatnya batal. Terus gimana Pak? Harus sholat lagi, ngulang. Dan untuk selanjutnya dia harus selektif dalam mengambil imam. Karena itulah Nabi SAW memberikan, Masya Allah, monggo. Ya? Silakan. Silakan diumumkan. Kami informasikan bagi pemilik kendaraan mobil dengan nomor plat G1721CD mohon untuk bisa digeser terlebih dahulu karena ada yang mau keluar dan penting. Terima kasih. Geser mobil kuat sekali tuh. Baik. Kita lanjutkan. Berkaitan dengan siapa yang berhak jadi imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan urutan. Urutan yang paling tinggi apa, Pak? Yang aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Aqra' di sini paling banyak hafalannya, paling benar bacaannya. Dah. Fa in kana fi qira'ati sawa. Kalau bacaannya sama, kualitas Qur'annya sama, fa'lamuhum bi sunnah. Yang paling ngerti sunnah. Fa in kana fi sunnati sawa, kalau kualitas sunnahnya sama, maka faqdamuhum silman, yang paling dulu masuk Islam. Kalau masuk Islam yang sama, faqdamuhum hijratan, yang hijrahnya lebih dulu. Kalau hijrahnya sama, baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faakbaruhum sinnan, yang lebih senior. Jadi urutan usia itu ditaruh di paling belakang. Kenapa Pak? Karena yang namanya tua itu bukan prestasi. Mohon maaf ya. Bener betul? Betul nggih. Kalau hafalan Quran itu prestasi betul Pak? Prestasi. Sehingga kalau orang itu misalnya diem saja, bisa nggak hafal Quran? Orang diam saja enggak pernah belajar atau sinau bisa enggak hafal Quran? Enggak bisa. Tapi kalau orang diam saja jadi tua enggak, Pak? Nggih. Jadi tua nggih. Sing penting urip kan mesti tua. Maka tua itu tidak perlu usaha. Yang namanya orang kalau dia masih hidup, diam saja dia pasti akan tua. Sehingga tua itu di luar usaha manusia. Karena itu bagian ini ditaruh paling ujung. Jangan, nah, yang penting aku kan tua dewe, nah tua dewe tapi kualitasnya bacaan Fatihahnya enggak karuan kayak gitu ya, ini ngerusak makmum. Seharusnya dia perhatikan di belakang kamu itu orang sedang sholat beribadah, nah imame kualitasnya kau yang ini, seharusnya ngaku kesalahan dirinya, kekurangan dirinya, sadar diri ya, bukan karena masalah usia. Masya Allah, ini pangapunten Pak, bukan dalam rangka menyindir yang masih muda ya. Baik. Selanjutnya, kalau imamnya tidak tuma'nina seperti ini, jika tidak ada pilihan imam yang lain, maka Anda bisa cari masjid yang lain. Ya, mungkin dengan cara bagaimana agar tidak terlalu membuat kaget di masyarakat. Tapi kalau misalnya perubahan di musola itu bisa Anda lakukan dengan cara diusulkan ke takmir, pangapunten imamnya itu tidak tuma'nina, mohon Pak takmir ngasih pertimbangan. Nah, ternyata ketua takmirnya imamnya, Masya Allah. Raiso digeser, gelem gak gelem ono neng ini karepmu. Nah kalau seperti itu berarti Anda harus pindah masjid. Wallahu a'lam. Ketika ada makmum masbuk akan bangkit menyempurnakan rakaat. Sang imam baru selesai salam pertama. Makmum masbuk tersebut sudah bangkit tidak menunggu salam kedua. Nah, memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat.
Dan pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Insaf, ya, bahwa makmum yang masbuk dia baru bangkit setelah imam salam kedua. Dia tidak boleh bangkit apabila imam belum salam yang kedua. Karena itu bagian dari kesalahan adalah ketika seorang makmum baru dapat salam pertama imam, dia sudah bangkit. Dan mohon imam juga pengertian, jeda antara salam pertama dan yang kedua jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe dindani. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis suwe ngenteni gek salam ke kedua. Nah, itu makmumnya bingung, ki salam kedua enggak ya? Karena salam satu saja itu sudah boleh, tidak sah. Maka kalau dia mau salam yang kedua, jedanya jangan terlalu lama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak khusyuk termasuk dari curang dalam beribadah? Kalau tidak khusyuknya itu dominan, bahkan hampir seluruh ibadah sholatnya, maka para ulama mengatakan sholatnya batal. Sehingga ini curang yang sampai menyebabkan sholatnya batal. Tapi kalau tidak khusyuknya itu tidak sampai mendominasi sholat, maka insya Allah sholatnya tetap sah walaupun kualitasnya turun karena banyak yang tidak khusyuk. Baik, oleh karena itu ketika kita sholat, kita harus berupaya untuk berjuang jangan sampai batin itu sering hilang. Badan ada di masjid, kadang atine neng pawon. Itu segera kembalikan, ya. Sehingga ada orang yang ketika sholat fisiknya kan berada di masjid, di atas sajadah ketika sholat, tapi hatinya, wah, kadang keloyongan yang dinding tiba, rogo sukmo, bisa tembus masjid. Nah itu jangan lama-lama, segera kembalikan. Kalau sampai hilang penuh, ini seperti gayanya sholatnya orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Oleh karena itulah Nabi SAW perintahkan sebelum sholat persiapan. Nah, bagian dari persiapan itu jangan sampai orang yang sholat ini punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang belum terpenuhi sehingga kepikiran ketika sholat. Contohnya pengen makan. Contoh yang lain, nahan buang air. As-Sunani menyebutkan berkaitan dengan orang yang nahan ingin ngentut. Boleh ngasih rincian, kalau ada orang yang nahan ingin buang angin, itu mendominasi sholatnya, sehingga desakannya kuat, ya, membuat dia ketika bertahan itu sampai ngampet, gak karuan, ya. Karena ini kan tenaga dalam yang butuh tenaga luar untuk mengimbanginya. Kalau sampai dominan sholatnya itu hanya ingat itu, maka sholatnya batal. Tapi kalau keinginan untuk buang angin itu ditahan sebentar, hilang, kadang muncul lagi, tahan, hilang lagi, insya Allah sholatnya masih sah. Wallahu'alam. Ketika menuntut ilmu kemudian tidur ketika pelajaran, apakah ini juga curang dalam beribadah? Kalau ini bukan curang ibadah, ya, ini curang ketika ujian nanti. Baik. Pada saat di majelis ilmu kemudian ngantuk, kata Ibnu Mas'ud, itu bagian dari godaan setan. An-nu'as indal mau'idah minasyaitan. Ngantuk ketika kajian itu godaan setan. Terutama pada saat Jumatan, Pak. Peringatan yang disampaikan oleh para sahabat terhadap orang yang ngantuk bahkan tidur ketika Jumatan itu keras sekali. Wa yaquluna qawlan syadida. Mereka memberikan peringatan keras bagi orang yang tidur ketika Jumatan. Wa yaquluna mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu.
Mereka mengatakan perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan itu seperti sariyah, pasukan perang yang akhfaku, yang gagal. Wis tekan gone tidak jadi perang, pulang tidak dapat ghanimah, enggak dapat apa-apa. Itu seperti sariyah yang gagal. Maka orang Jumatan kok turu, itu seperti pasukan yang gagal. Sudah keluar modal tapi pulang enggak dapat apa-apa. Makanya niatkan ketika Jumatan agar bisa nambah ilmu, sehingga hati itu sudah disiapkan. Sampai masjid, hati saya buka biar nanti dapat menerima ilmu. Tapi kalau hatinya belum disiapkan, Jumatan yang penting ya Jumatan, menggugurkan kewajiban, buat diceramai gak diceramai ora urusan, misalnya ya. Akhirnya dia masuk masjid, duduk, dengkur, tangi-tangi, komat. Takon kancane, "Mas, iki masjid aliran opo ya, Mas? Kok ora ana khutbahe?" "Awakmu turu." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat pas kita ingat bahwa Al-Fatihah kita pas rokaat terakhir tidak sempurna, lalu kita ulangi satu rokaat namun lupa bahwa di rokaat sebelumnya kita tidak tumaknina. Apakah termasuk dalam sholat? Bisa jadi justru ini kan nambahi rokaat ya. Ini karena penyakit was-was. Praktek seperti ini bisa jadi malah ngerusak sholatnya. Sehingga kadang ada orang selesai rokaat terus, "Wih, jangan-jangan nanti Fatihah dan jangan-jangan tadi Fatihah saya ada yang kurang." Nambahi rokaat. Sholat duhur bisa 7 rokaat nanti. Boleh gak kayak gini? Gak boleh. Sudah? Terus gimana Pak yang harus dilakukan? Jika itu terlalu sering, was-was. Ada orang yang berkali-kali ngulangi takbiratul ihram, Pak. Kasihan itu, Pak. Jadi korbannya setan. Allah, ora situ paling. Allah. Dia berkali-kali Allah, enggak jadi itu berkali-kali. Begitu imamnya sudah mau ruku, Allahu Akbar, berhasil. Itu saya pernah. Di sebelah saya waktu sholat, masya Allah, dia kena penyakit maksud Allah. Nah, imamnya kan baca surat pendek, dia tahu mungkin baca surat wadduha atau apa, dia tahu kok sudah mau selesai. Nah, terakhir ketika imamnya mau selesai, berhasil. Akhirnya dia gak ketinggalan satu rakaat. Tapi ini contoh bagaimana orang yang kena penyakit was-was. Dia perlu sadar bahwa melawan was-was itu sama dengan melawan godaan setan. Itu artinya dia berjihad melawan setan. Maka jangan dibiarkan penyakit seperti ini, dia harus lawan. Nah, selanjutnya, lupa yang diakui itu adalah lupa yang pertama tidak terlalu sering. Kalau terlalu sering, seolah-olah ini lupa, kayaknya kok saya lupa lagi, kayaknya kok saya lupa, terlalu sering, itu was-was. Yang kedua, lupa di dalam ibadah. Kalau sudah selesai ibadah, kita pulang, sampai rumah tiba-tiba muncul keraguan, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan seperti ini gak usah digubris. Jangan-jangan setelah ibadah selesai itu bagian dari was-was, sehingga tidak perlu diulang. Oleh karena itu, kalau terlalu sering dan munculnya selesai ibadah, maka tidak perlu digubris. Karena itu hakikatnya adalah was-was. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Ini apa ini? Untuk hadiah? Oh, bukan. Pertanyaan, tapi sudah jam 8. Insyaallah. Cukup ya. Bagaimana hukum sholat ketika kaki kanan bagian kelingking terluka, sehingga ketika sholat tidak bisa tertutup auratnya? Ini penanyanya seorang akhwat, bagian kelingking, karena apabila tertutup akan keluar darah atau terluka. Baik.
Jika kaki Anda ada yang terluka sehingga tidak boleh untuk ditutupi dengan kaos kaki dan tidak mungkin ditutupi dengan sarung misalnya, dengan kain yang lebar, maka karena ini terluka Anda punya udzur. Sama sebagaimana anggota yang lain kalau terluka, misalnya Pak, dahinya terluka, nek dipakai sujud enggak kuat Pak, nanti cenut-cenut gitu kan, karena dahinya terluka. Maka silahkan kerjakan sebisanya, fattaqullaha mastata'tum, sehingga posisi ketika beliau tidak memungkinkan untuk menutup aurat dengan sempurna karena ada luka menjadi pengecualian baginya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Waktunya sudah selesai, insyaallah. Baik, nanti bisa disampaikan dalam forum kajiannya Ustaz Abdullah ya. Nah, ini diapain bukunya ini? Dibagikan. Baik. Ada yang mau buku ini? Baik. Pertanyaannya. Baik. Bapak dari mana? Dari mana? Dari Kauman, Purbalingga. Masya Allah, dapat buku. Kan sudah saya tanya tadi dari mana kan? Bapak mau pertanyaan? Baik, pertanyaannya, sebutkan ciri salat orang munafik. Tidak sempurna ketika rukuk sujud. Yang kedua, tidak tumakninah. Tidak salat di masjid, enak-enak, masya Allah. Baik, selanjutnya ya. Sampun. Jamaah yang paling jauh dari mana? Dari mana Pak? Purwokerto. Hah? Bundi? Bumiayu. Pemalang. Pemalang? Banjarnegara. Pemalang lebih jauh ya? Hah? Banjar sama Pemalang? Jauh Pemalang. Jombang. Subang. Tinggal di mana? Santri nggak boleh kalau. Pemalang kesini dalam rangka kajian? Masya Allah, dapat hadiah langsung. Yang tinggal di sini nggak boleh angkat tangan ya. Baik, jamaah yang anaknya paling banyak. Pira mas? Hah? 4, 7. Ada di atas 7. Pemenangnya 7 ya. Baik, alhamdulillah dapat hadiah langsung. Selanjutnya, jamaah yang sepanjang hidupnya enggak pernah utang. Enggak pernah utang, Pak? Insyaallah enggak pernah utang. Insyaallah. Dulu utang SPP enggak? Enggak. Dapat tadi langsung. Baik. Apa makna wal imamu dhamin? Imam sebagai penjamin. Silakan berdiri. Apabila sholatnya makmum ada yang kurang sempurna, ditanggung imam. Maksud ditanggung imam gimana? Dia dianggap sah ya. Yang penting imamnya sholat sempurna. Baik, hadiahnya sudah sampai belum? Coba mana hadiahnya tadi? Sampai mana Pak? Alhamdulillah, masya Allah. Baik, selanjutnya buku pengantar ilmu waris. Pertanyaannya, sebutkan 3 bentuk tatfif ketika ibadah. Tadi sudah Pak. Baik. Tulab, kru nggak boleh jawab.
Tiga bentuk tatfif ketika ibadah. Satu, tidak tumaknina. Dua, mengurangi rokaat, mengurangi rukun. Yang ketiga, bukan yang tadi kita sebutkan, yang Umar ketika ketemu orang tadi lah, sepulang sholat asar. Bukan, boleh ask the audience. Boleh tanya temennya, boleh. Tidak berjamaah, masya Allah. Mau buku atau air? Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga Allah jadikan apa yang kita belajar ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.